Tiada kata secantik bahasa untuk ku puji adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuk akan menyampaikan pesanan yang ketiga dalam siri ini, yang mana pesan Datuk ialah untuk menasihatkan kepada anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu sekalian, di mana hubungan kita ini sebagaimana kehendak nenek, arwah nenek dulu, untuk dirapatkan, digabungkan bersama-sama dengan apa cara sekalipun. Mudah-mudahan apa yang kita rancangkan bersama-sama akan dapat merapatkan hubungan antara keluarga kita, di mana sekarang ini keluarga masing-masing sibuk dengan perancangan masing-masing, iaitu anak-anak bersekolah, ada yang belajar sekolah rendah, ada yang sekolah menengah, ada yang tadika dan ada yang universiti. Jadi bila kita atau mereka, anak-anak kita itu masing-masing berjauhan dan mengikuti pelajarannya untuk kemajuan dirinya, jadi kita merancang di mana anak-anak kita dan kita, diri kita dan keluarga kita ini, supaya hubungan keluarga kita ini dapat dieratkan, yang mana kita jangan leka dengan kerja-kerja dan tugas-tugas kita, tapi kita hendaklah memanfaatkan hubungan antara adik-beradik kita, yang di mana kalian ni ada 5 adik-beradik, 5 macam ayah ni ada 5 menantu dan ada 15 cucu setakat ni lah. Jadi kita akan cuba hubung rapat kepada anak-anak, menantu dan cucu-cucu kita itu diteruskan sebagaimana kehendak arwah nenek dulu, iaitu sekarang ni yang kita nampak, yang ada yang dirancangkan oleh adik kalian, iaitu Nur Ziyati, ada yang kecil tu panggil Alang, dia merancang futsal, bola futsal di padang yang disewakan. Jadi kita, apalah salahnya kita adik-beradik dan anak-anak kita yang besar-besar ni dimasukkan dalam latihan futsal itu dan berlawan dengan sekolah anak yatim yang ditubuhkan oleh Asmadi dan Yati di Berandang tu, yang mana setakat ini pernah anak-anak yatim ni telah berlatih dan berlawan di padang tersebut. Dan kita adik-beradik dan keluarga kita cuba pula masuk campur, bertanding, berseronok. Jadi dalam pada itu kita akan dapat merapatkan hubungan kita antara adik-beradik, anak-beranak dan cucu sekalian, yang harapkan biarlah benda ni bermesra sepanjang masa, sepanjang hayat kita. Jadi jangan kita buat hala tuju yang tak betul, yang membangga-banggakan diri, itu yang kita tanda. Jadi mudah-mudahan nasihat ayah, kita akan dapat meneruskan hubungan mesra antara adik-beradik. Sekian, terima kasih. Tiada kata secantik bahasa untuk ku puji adinda. Tiada gambar secantik